Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Murid-murid darjah 2 Al-Amin, Sri P. Al-Ikhlas. Okey, insyaAllah hari ini untuk pelajaran Bahasa Melayu, kita akan belajar topik baru iaitu, kat sini tajuk dia ni yang atas ni. Kata adjektif ukuran. Apa dia? Kata adjektif ukuran. Apa maksud adjektif ni? Adjektif bermaksud sifat. Kita nak belajar tentang sifat sesuatu benda. Okey? Tapi kali ni Ustazah nak ajak Oma dan Hana belajar sama-sama dengan kita semua. Boleh? Okey, tengok kat tepi ni. Oma kata, kawan-kawan semua dah bersedia? Jom buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 38. Semua boleh buka buku teks muka surat 38. Baik, tengok kat sini. Umar tanya apa dekat Ustazah? Okey, kita baca apa yang Umar tanya. Apa maksud kata adjektif ukuran Ustazah Husna? Ustazah Husna kat tepi ni yang pakai tudung warna pink ni. Okey, Ustazah Husna pun jawab. Bagus soalan kamu, Umar. Kata adjektif ukuran ialah kata yang menerangkan ukuran kepada sesuatu kata nama. Kita nak mengukur sesuatu kata nama. Kita nak mengukur sesuatu benda, kita menggunakan kata adjektif ukuran. Okey, tak apa. Sekejap lagi Ustazah akan tunjukkan contoh supaya kamu semua boleh faham. Hana pula ada kat sini. Apa yang Hana cakap ni? Wah, menariknya Ustazah. Boleh Ustazah terangkan apa contoh kata adjektif ukuran kepada Hana? Hana pun nak belajar sama-sama dengan kita. Okey, kita tengok ya apa contohnya. Okey, tengok sini. Ustazah nak terangkan contoh bagi kata kerja adjektif ukuran. Ada 6 contoh dekat sini. Kita pergi satu-satu. Kita baca satu-satu. Yang pertama atas sekali tu. Tinggi. Ikut sama-sama saya baca. Tinggi. Okey, sebelah dia pula. Nipis. Apa dia? Nipis. Okey, yang bawah tinggi tu. Tebal. Apa dia? Sekali lagi. Tebal. Okey, sebelah tebal tu pula perkataan apa? Pendek. Apa dia? Pendek. Okey, seterusnya dekat bawah tebal, apa perkataan tu? Apa dia? Panjang. Okey, perkataan panjang. Yang seterusnya sebelah panjang adalah rendah. Apa dia? Rendah. Okey, keenam-enam perkataan ini adalah contoh kepada kata kerja adjektif ukuran. Kalau kita jumpa perkataan tinggi, perkataan tebal, pendek, nipis, panjang, rendah macam yang Ustazah tunjuk ni, itu semua adalah kata kerja adjektif ukuran. Ingat ya, apa maksud adjektif? Adjektif ialah sifat. Sifat kepada sesuatu benda. Itu yang dinamakan sebagai adjektif. Okey. Apa Oma dan Hana cakap ni? Wah, seronoknya. Okey. Oma dan Hana pun cakap. Menariknya. Kemudian, bagaimana pula cara untuk membuat ayat menggunakan kata adjektif ukuran Ustazah Husna? Okey. Oma dan Hana tanya kat Ustazah. Macam mana cara nak buat ayat? Baiklah, kita tengok. Contoh ayat yang pertama. Tengok gambar yang ada kat sini. Wah, tebalnya buku dia. Boleh habis ke tu dalam masa sehari? Okey, kita baca ayat dia. Ayat pertama. Buku yang dibaca oleh Maria itu sangat tebal. Kat sini ada satu kata adjektif ukuran. Ustazah dah gariskan. Iaitu tebal. Tebal di sini menunjukkan kata adjektif ukuran. Kita tengok contoh ayat yang kedua. Tengok gambar. Dia ada dekat atas gunung yang sangat tinggi. Dia mesti dah kepenatan mendaki, memanjat gunung kan? Okey. Apa ayat yang kedua ni?
Adam berjaya mendaki puncak gunung yang tinggi itu. Okey, apa kata adjektif ukuran dalam ayat di sini? Kata adjektif ukurannya ialah tinggi. Ustazah dah gariskan di sini. Okey, boleh faham ya? Seterusnya, contoh ayat yang ketiga. Okey, tengok gambar tu. Allahu Akbar. Panjangnya rambut dia. Rambut siapa ni? Rapunzel ke? Sampai boleh gantung dekat shilling lah rambut dia. Okey, mari kita baca. Rambut yang dimiliki oleh puteri raja itu sangat panjang. Di mana kata adjektif ukuran di sini? Ha, yang ustazah dah gariskan ni. Panjang. Okey, perkataan panjang inilah kata adjektif ukuran. Okey, sekarang mari kita buat sedikit latihan. Pertama, bina ayat menggunakan kata adjektif ukuran yang berikut. Okey, kita bina ayat ya. Perkataannya, yang pertama, rendah. Yang kedua, nipis. Yang ketiga, pendek. Yang keempat, tinggi. Yang kelima, panjang. Yang keenam, tebal. Okey, Ustazah nak kamu semua bina ayat menggunakan enam perkataan ini ya. Kemudian, tuliskan semua jawapan kamu di ruangan komen di dalam Google Classroom. Ustazah akan simak jawapan kamu semua di sana. Ha, apa yang Omar dan Hana nak cakap ni? Okey, dia kata, baiklah kawan-kawan. Omar dan Hana nak sambung tolong Mama pula. Kawan-kawan jangan lupa siapkan latihan tau. Sampai jumpa lagi. Okey, terima kasih Omar dan Hana sebab masuk dalam kelas sama-sama dengan kita semua. Terima kasih semua anak murid. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.